These are days when many are discouraged. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. And now on this my birthday, I desire to reaffirm my belief in the fundamental principles upon which this country was founded: liberty, unselfish devotion to the common good, and belief in God. Sebagian besar dari kalian pasti nggak akan kenal dengan kakek-kakek yang satu ini. Yes, doi hidup di zaman yang sangat jauh dari era kita. In fact, video ini direkam pada tahun 1932. Zaman-zaman masih serba hitam putih nih video-videonya. Dan tokoh yang sedang berbicara tadi itu adalah John D. Rockefeller Senior. Ya, John D. Rockefeller Senior yang dijuluki sebagai miliarder paling kaya di era modern sekaligus orang paling kaya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Di masa puncaknya, total kekayaan Rockefeller pernah mencapai 400 miliar US dollar. Beberapa sumber bahkan ada yang menyebutkan hingga 660 US dollar. Tentu dihitung dengan nilai saat ini ya. 400 miliar US dollar itu kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini jumlahnya mencapai 5.695 triliun rupiah. Jeff Bezos aja kekayaannya cuma mentok-mentok di angka 200 miliar US dollar atau separuhnya dari kekayaan Rockefeller. Indonesia jelas kebeli dengan duit sebanyak itu. Nah, di video awal tadi, doi mengucapkan pesan-pesan dan pandangannya di hari ulang tahunnya yang ke-93 alias ulang tahun terakhirnya karena doi meninggal di tahun yang sama. Anyway, kalau ngomongin soal Rockefeller, pasti yang terbesit di dalam bayangan kalian tentu aja adalah soal keluarga Rockefeller yang disebut-sebut sebagai salah satu keluarga paling powerful di dunia. Ini adalah dinasti bisnis minyak yang pernah sangat berkuasa di masa lalu lewat perusahaan bernama Standard Oil. Kurang familiar? Well, ini perusahaan yang di kemudian hari pecah menjadi beberapa perusahaan. Di antaranya adalah Exxon dan Chevron. Yes, dua nama itu tentu familiar di telinga kalian, bukan? Menariknya, sangat banyak teori-teori konspirasi yang menyinggung nama keluarga Rockefeller. Mulai dari soal perubahan iklim, tuduhan sebagai bagian dari New World Order, dan lain sebagainya. Hingga kini, keluarga Rockefeller dianggap sebagai salah satu keluarga yang paling berkuasa di dunia. Beberapa bahkan juga bilang keberadaan Tiongkok sebagai sebuah negara besar saat ini juga tidak lepas dari posisi keluarga Rockefeller. Benarkah demikian? Lalu seperti apa kisah keluarga Rockefeller ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita telusuri. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Rockefeller menjadi salah satu representasi dari orang kaya yang membangun kekayaannya dan menjadi old money di tahun-tahun selanjutnya. Old money adalah sebutan untuk orang-orang kaya, yang dalam hal ini anak-anak dan cucu Rockefeller, yang mendapatkan kekayaan warisan dari orang tua atau kakek mereka. Pada beberapa konteks, old money kemudian menjadi identik dengan pengusaha minyak hingga industri lama yang mewariskan kekayaannya hingga keturunan-keturunan selanjutnya. Ini kontras dengan orang-orang yang disebut sebagai new money alias mereka yang mengumpulkan kekayaan dari generasinya atau bukan dari warisan. Umumnya, new money kemudian identik dengan industri-industri baru, misalnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di Amerika Serikat sendiri, setidaknya ada 5 kelompok keluarga old money yang paling terkemuka, yakni keluarga Hearst, keluarga Rothschild, keluarga Getty, keluarga Rockefeller, dan keluarga Vanderbilt. Nama terakhir adalah garis keluarganya Anderson Cooper, salah satu news anchor di CNN. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin kita bahas soal keluarga-keluarga ini juga.
Anyway, John Davison Rockefeller Senior sebagai yang paling awal dari keluarga Rockefeller lahir pada 8 Juli 1839. Ayahnya punya darah campuran orang Inggris dan Jerman. Rockefeller masuk ke bisnis minyak di tahun 1863. Ia kemudian mendirikan Standard Oil di tahun 1870 bersama dengan saudaranya William dan Henry Flagler. Di tahun 1880-an, Standard Oil ini mengontrol 90% bisnis kilang dan pipa minyak di Amerika Serikat. Semakin kaya Rockefeller, akhirnya doi jadi target dari para jurnalis, politisi-politisi reformis, dan kelompok-kelompok lainnya yang melihat dirinya sebagai simbol dari ketamakan korporat. Mereka juga mengkritik metode Rockefeller membangun kerajaan bisnisnya. Ia dituduh menghancurkan persaingan bisnis, melakukan penyuapan, dan mata-mata terhadap saingan, memaksa saingan untuk bergabung dengan Standard Oil, dan lain sebagainya. Ini yang di kemudian hari berujung pada lahirnya banyak teori konspirasi terkait keluarga Rockefeller. Setelah Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Sherman Antitrust Act pada tahun 1890, tekanan yang muncul pada Standard Oil akhirnya membuat perusahaan tersebut bubar dan terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 perusahaan. Dua di antaranya adalah Exxon dan Chevron. John Rockefeller Senior kemudian pensiun dari operasi bisnis minyak dan menghabiskan kekayaannya untuk kegiatan amal, filantropi, pembiayaan di sektor pendidikan, dan juga agama. Lahir pula Rockefeller Foundation. Beberapa institusi pendidikan yang juga didirikan oleh keluarga Rockefeller adalah University of Chicago dan Rockefeller Institute for Medical Research yang kini dikenal dengan nama Rockefeller University. Walaupun John Rockefeller Senior memutuskan untuk menggunakan kekayaannya demi tujuan sosial dan amal, di mana sebelum ia meninggal di tahun 1932, ia bahkan menyumbang sekitar 100 miliar US dollar untuk tujuan tersebut. Namun, pengaruh keluarganya tetap menjadi catatan besar bagi Amerika Serikat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa generasi ketiga dari keluarga Rockefeller, utamanya lewat David Rockefeller, punya relasi yang dekat dengan Tiongkok. David Rockefeller disebut-sebut sebagai banker asal Amerika Serikat pertama yang diterima oleh Perdana Menteri pertama Tiongkok, Zhou Enlai. Keluarga Rockefeller juga berkontribusi pada berdirinya Peking Union Medical College. Kemudian, keluarga Rockefeller juga disebut berinvestasi ratusan juta dolar dalam 100 tahun terakhir di Tiongkok. Makanya, tidak heran banyak yang bilang bahwa Tiongkok itu sendiri bisa menjadi negara yang besar akibat kontribusi dari Rockefeller. Sektor yang banyak terlihat adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu masih ingat, tadi sempat disinggung bahwa keluarga Rockefeller adalah yang mendirikan Chicago University. Kampus yang satu ini melahirkan tokoh-tokoh ekonom hebat macam Milton Friedman yang nyatanya punya kontribusi besar pada perkembangan Tiongkok modern sejak era Deng Xiaoping. Tulis di kolom komentar juga ya, kalau kalian ingin kita bahas secara spesifik mengenai hal ini. Intinya, keluarga Rockefeller tak diragukan punya pengaruh yang sangat besar baik di internal Amerika Serikat maupun di luar negeri negara tersebut. Adapun terkait ragam konspirasi yang sering muncul tentangnya, banyak pihak menilainya sebagai hal yang wajar. Ini konteksnya bisa saja terjadi akibat faktor psikologis mengingat status keluarga ini yang sangat kaya raya. Well, jelit sana-sini tentu saja pasti terjadi ya. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian? Seberapa besar sih pengaruh keluarga Rockefeller? Berikan pendapatmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga yang paling penting, klik lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan info-info politik menarik dari Pinter Politik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.